Video kali ini kita akan buat video feeding lah untuk semua baru yang ada. Okey, untuk baru first ni SP Pahang, saiz dalam anggaran 7-8 inci lah. 7-8 inci, okay, SP Pahang. Kita bagi makan superworm. Diet dia selalunya superworm dengan udang. Yang ni SP Pahang juga. Kalau boleh tengok dia untuk sekok ni, dia macam high fin sikit. Okay, mata pun merah. Saiz sama juga dalam 7-8 inci ya. Lepas tu bor dia pun banyak. Spot-spot bunga pun dah keluar. Okay, itu dia. Okay, yang tengah ni SP Ganu. Yang terganu ya. Yang ni baru masuk tank dalam 3-4 hari. Yang ni ok juga lah, sebab dia baru masuk tank. Lepas tu dia mental dia dah bagui lah. Okay. Yang ni first feeding lah after masuk tank. Yang ni SP Pahang. Okay, mata merah. Sebab diet dia selalu bagi ARG2, pellet ARG2. Lepas tu udang. Lepas tu kadang-kadang superworm. Yang ni yang ganu. Ganu ni body dia saiz ni lebih kuning. Dia potensi untuk kuning. Tapi yang SP Pahang ni warna tak padu sangat. Tapi spot-spot bunga dah keluar banyak. Sampai ke boy yang keempat ataupun kelima rasanya. Ini SP Pahang. Kita try feeding SP Ganu lah. Kalau boleh nampak kat footage kamera ni, tak tahu boleh nampak real colour ataupun tak. Tapi yang SP Ganu ni dia warna kuning lebih lah pada SP Pahang yang kat tepi-tepi ni. Okay. Yang ni macam high fin lah. Potential untuk high fin. Lepas tu dia punya caudal fin pun lebar besar. Pectoral fin pun besar. Nampak macam lebih lah ni. Yang ni pun bor banyak. Tak silap dalam 7 bor ni. Kita dah boleh tahu. Kita nampak mental dia pun dah bagi hak ni. Hak ni dah lama dah dalam tank ni. Lebih kurang berapa bulan lah. Tak push makan. Kita pergi diet lah untuk dapat body yang tak terlalu gemuk. Lepas tu untuk kita dapat hasil bunga yang lebih ni lah. Ok, next kita akan feeding auranti, cana auranti. Ataupun ada certain orang panggil cobra. Yang ni dia special sikit lah. Yang ni beli sebab special dekat dia macam bongkok sikit lah. Ok, kalau boleh tengok saya lagi tak, kalau kata dia pusing tu. Okay, kalau dia nampak dia macam tulang kat belakang tu dia macam ada macam bengkok lah. Dia tak straight macam yang normal punya. Okay, so macam special. So kita angkat lah ni. Kalau tengok sebelum ni ada pokok-pokok, so kayu dia pun situ elok. Tapi dia duk buah sangat planting dia. Okay, next kita ada cana baru SP Ganu juga ni. Kalau boleh tengok yang ni bar. Yang ni bar cantik ni. Yang ni 6 bar tu silap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bar. Yang belah ni tak nampak sangat sebab baru masuk substrate. Baru 2-3 hari masuk substrate. Baru warna kuning ni. Nak tengok dia boleh boost colour ataupun tak. Okay, kita try satu lagi. Bar dia belah kiri kanan 6 bar.
symmetrical lah. Okay, yang ni pun semua kat sini akan tak push makan. Kita akan bagi tipe diet lah untuk dapat hasil yang bagus. Okay, kita yang ketiga fitting. Yang ni pun baru masuk, yang gandum semua baru masuk dalam 3-4 hari lepas baru masuk tank. Okay, baru tengok bawah lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tengok bawah dia ni macam tu lah, macam yellow sentarum lebih kurang lah. Dia macam 9-9-9 lah. Okay, yang ni pun nanti kita akan tengok dia punya update. Okay, next kita ada Maru SP Suratani. Yang ni saya kecil pada semua sikit, lebih kurang rasanya dalam 3 inci, 3.5 inci rasa. Okay, yang ni kita pakai substrate pakai pasir. Yang ni camin tank dia macam tak apa, tak apa fokus kat ikan sebab camin tank macam kotor sikit. Okay, next saya untuk tank yang ketiga. Saya ada 3 partition juga. 2 pang, 1 ganu. Yang tengah ni ganu lah. Okay, yang ni SP ganu. Yang ni pun bore semua ganu yang masuk kita selection. Kita pilih yang boleh dikatakan bagus antara yang semua lah. Okay, yang ni pun bore dia daripada belakang tu macam angka 9. Okay, yang ni SP faham lah, size dalam 7 ke 8 inci. Okay, tengok tu spot bunga dia dah keluar lah. Yang ni pun baru tukar, kalau tidak yang ni pakai substrate batu-batu hitam, tapi baru tukar berwarna kuning, lebih kurang kuning-kuning fluorescent macam tu. Nak tengok dia boleh efek jauh tak mana dekat color ikan. Okay, tengok spot bunga dia. Okay, yang ni pun SP faham, size dia dalam lebih kurang 7 inci juga. Tapi untuk tank ni dia punya SP faham warna lebih cerah, warna lebih cerah sebab substrate tu kan, substrate warna kuning terang macam tu. Kita try feeling sekali lagi. Kita main-main depan dia tu. Okay, kita tengok-tengok lah. Lepas tu baru kita bagi besok. Kita tengok bor dia. Okay, ni pun bor banyak. Lepas tu spot bunga pun untuk SP Pahang ni spot bunga dia keluar masa size dalam 6 inci tak silap. 6 inci dah keluar spot bunga. Okay, yang ni ni SP Ganu. Kalau tengok dekat ni mulut dia macam ada kesan luka sikit sebab baru masuk tank. Lepas tu dia lompat-lompat kena penutup atas. Okay, nanti bagi cacing tanah untuk recover cepat lagi. Lepas tu fin-fin ada yang tadi fin yang koyok-koyok sikit sebab baru pindah tank dengan masuk substrate baru. Depa tu terkejut ni koyok habis fin. Okay, ni SP pahang lah ni. SP pahang macam ni cantik. Tengok spot bunga dia. Lepas tu fin tak petah dia tu. Cantik. SP ganu dia warna body lebih kuning lah pada yang SP pahang. Yang pahang tank sebelah pun dia body tak apa-apa kuning lah. Lebih kepada gelap-gelap sikit. Tapi yang ganu ni, ganu yang sebelah ni, sebelah kanan ni sikit, body dia memang kuning lah. Okay, nampak spot bunga. SP faham. Okay, next
minutes kita akan feeding yang ni SP Pahang size dalam 20 inci. Okey. 20 inci. Yang ni pun dalam proses recover juga sebab dia ada apa? Ada panjang di ekor. So kita sebelum ni dah try bagi charming. Bagi charming pun dalam lebih kurang seminggu macam tu lah. Lepas tu dia gigit ekor juga. So kita next solution dia kita boleh call dengan ikan lain lah. Yang ni call dengan keli ni. Lepas tu dengan alligator grass ekor. Lepas tu dengan hybrid TSN ekor. So far dia dah tak gigit ekor. Okay, kita pilih. Okay. So, kalau tengok ekor dia pun dah tumbuh tu. Kalau tidak memang cara-cara. Cuma yang part atas tu sikit lah nak ambil masa sikit untuk fully recover lah. Yang ni rental memang ni lah. Yang ni start tumbuh spot bunga saiz dalam satu kaki je. Okay. Lepas tu lepas masa saiz tu kaki tu untuk push bunga kita on dalam ni lah. Kita main dalam ayak tapang kat. Lepas tu dah saiz ni kita dah nampak bunga dah keluar-keluar apa semua. Saiz kita besar sikit kita main ayak clear lah. Okay, yang ni pun akan lebih kurang sebulan akan dalam sebulan tu seminggu kita akan bagi ayak kita pangkat. So, kalau tengok yang ni fin atas dia tu batik atas dia tu cantik lah. Kita bagi alright. SP Pahang saiz dalam 20 inci.